Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membuat tumis buncis otak-otak, di mana untuk bahan-bahannya adalah buncis kira-kira 1 on ya, atau 1 bungkus tuh 2000. Kemudian ini otak-otak saya 6 biji dipotong serong, buncis dipotong serong. Kemudian untuk ini bumbunya adalah 5 siung bawang merah, 1 siung bawang putih, lengkuas sedikit, daun salam 1, ini cabai sebagai pemanis diiris serong 2 ya. Tambahan lain ada gula pasir, kemudian ada saus tiram, kemudian ada garam, ada lada bubuk juga ya. Pertama kita goreng ini otak-otaknya. Ini digoreng, sementara menggoreng diiris bumbunya ya. Saya iris ya. Kita tumis bawang, 2 bawang. Sampai harum. Ini menurut saya selain duet buncis telur daging ayam atau daging sapi atau buncis telur aja, ini enak juga nih buncis otak-otak. Ini udah harum, langsung tambahkan air ya, kira-kira 60 ml. Langsung mendidih karena api besar, aku pakai api besar. Masukkan buncis. Daun salam. Sembari tambahkan garam gula. Ada bubuk. Gula kira-kira 1,5 sendok. Lalu aku tambah saus tiram 1/2 sendok makan ya. Sambil koreksi rasa, pas banget tadi saya tidak tambahin apa-apa. Nah, sekarang tambah ini otak-otak ya. Karena otak-otak dari tepung tapioka, jadi ini bagus kuahnya tuh mengental gitu, seperti capcay yang ditambahkan maizena atau tepung kentang. Nah, ini udah bagus tuh. Jadi saya buncisnya nggak terlalu matang banget. Tinggal tambah pemanis cabai. Udah, ini udah matang. Ini udah saja, udah matang seperti ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.